Habis sebab dua-dua setiap hari, mungkin sebab dua-dua orang berada di kedudukan yang sama mengakibatkan jadi kita tak pasti. Jadi okey, bacaan saya macam ni. Pengadil dua-dua tengok bola. Jadi dia tak tengok kaki kau. Lepas tu masalah pula si Akash kaki jolok. Saya rasa kaki Akash ni dah terlebih. Saya rasalah. Jadi pengadil batalkan yang mana sebenarnya? Itu persoalan besar. Kan? So Akash macam ini apa dia? Saya tak batal. Apa pasal pula satu kali saya tak batal apa? Ha? Tak bolehlah ini macam. Saya tak batal. Ha? Saya air semayang pun tak ambil apa macam batal. Daripada ketinggalan 3 mata, alhamdulillah Malaysia kini 13. 13 ini kalau kita saw, kita dapat 14. Kuliran Jepun pula sebis, kita boleh break defend insya-Allah. 15-11 kita punya. Haziq, come on. Cari lagi, nampak 7 dia masih lagi dicuba tu. Aduh, tak boleh Zik, dia dah cover situ. Aduh, tackle. Alamak. Kenapa tukar sasaran? Ini perkara yang kita nak kena faham eh. Dalam format permainan 15-11-1-1, saranan saya kepada pemain di luar sana ialah, apabila kita dah tahu kawasan tu memang ikan patin, ikan keli, ikan jelawat dah ada, itu lubuk, jangan tukar sampai habis, lanyak je sampai lebam. Aduh, pergi tukar buat apa? 12-13 sekarang ni. First ball Haziq baik. Air itu tak apa-apa baik. Air ni kita suam. Chance ball. 1-2. Allah. Macam mana pula? La ilaha illallah. Ayong pun tepuk dahi. Dia pun kata sorry. Air ini suam dia. Bola ni. Ini patut boleh setting. Ya Allah. Ayong apa dah jadi? Nasib baiklah. Skuter kalau elektrik mungkin laju sikit. Ini saya ingat mungkin zaman-zaman pasola tu. Jadi dia tak berapa nak laju sangatlah. Kita sebenarnya dibantu. Alhamdulillah. Dengan tangan dia ada terkehil lah saya rasa. Kita harap-harap Iki Mie tu tak ada kecederaan serius. Sebab dia memang feeder nombor 1 Jepun. Kita tak nak dia keluar kerana ada kecederaan.